Silaturahim dilakukan sejumlah polisi dari Polres Parepare ke tempat tinggal sejumlah pensiunan polisi. Selain demi memberikan motivasi, silaturahim juga diisi dengan pemberian bantuan berupa uang tunai. Bantuan itu diharapkan dapat membantu kehidupan pensiunan polisi, termasuk juga biaya pengobatan bagi mereka yang sedang sakit. Selain mengunjungi sejumlah pensiunan polisi, rombongan juga mendatangi sebuah panti asuhan. Di sana, Polres Parepare memberikan bantuan berupa makanan dan uang tunai. Itu kayak jongkok kare bilang Pak belum nih duduk.